Oke, sekarang kita sudah sampai di Rancamaya Utama Golf Estate Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan sekarang kita malam mingguan sama saya, yuk. Bersama saya, Hans Edward, arah mata angin membawa kami menuju kawasan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kita weekend bareng saya sambil hangout sama saya di sini. Tapi kayaknya pemandangannya sangat sepi ya saudara. Apalagi kondisi situasi cuacanya agak tidak bersahabat sepertinya. Ingin tahu kisahnya? Ikuti penelusuran saya, tonton video ini sampai selesai. Dan nanti kita akan mengeksplorasinya secara detail bersama saya ya. Dalam nama Yesus. Wah, di bawah ini ada kolong jembatan Tobuchimi ya. Sementara saya di atas. Wah, pengamanannya sangat ketat ya saudara-saudara. Wah, saya cuma mau monitoring aja guys. Jadi gak jadi deh saudara-saudara di portal. Wah, mana bisa seperti itu ya. Udah malam begini, tapi gak apa-apa lah, kita potong jalan dulu ah. Nah, di sebelah kanan ini ada Vivela Park ya. Wow. Ngomong-ngomong, pengamanannya super ketat nih saudara-saudara. Wah, wah, wah. Ini sebenarnya yang saya khawatir banget. Rancamaya ini sebetulnya sangat siaga satu sehubungan karena situasi pandemi COVID-19. Wah. Apalagi motor saya ini kan sudah sesuai standar SNI. Wah, wow. Ini yang harus jadi perhatian sekaligus koreksi nih bagi saya. Maafkan saya ya guys, gak boleh masuk di portal karena situasi pandemi kayak gini. Saya ingin mau menyampaikan kepada petugas pengamanan setempat untuk untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ketat ya. Tapi saya ingin selain menyampaikan apresiasi bagi para tenaga medis, terus tenaga kesehatan, TNI, dan Polri. Ada yang paling berkesan bagi saya ini. Salah satunya adalah petugas pengamanan atau security di sekitar Indonesia dan juga di wilayah Bogor, Jawa Barat, Indonesia ini harus wajib diapresiasi karena ini dalam masih suasana garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Saya sangat berat dan kecewa ya, karena pandemi pengamanan di Rancamaya Golf Estate
sangat perketat sekali. Tapi gak apa-apa lah, biarkanlah pandemi ini cepat selesai dan kita bisa mulai aktif tetap kembali seperti biasa di tengah pandemi kayak saya. Oke. Rencana hebat 2021 akan segera dimulai di sini. Karena tadi yang kita lewat tadi itu di Rancamayang Golf Estate sangat sepi ya saudara-saudara, apalagi pengamanannya sangat ketat sekali, apalagi dalam keadaan pandemi. Akhirnya saya masih sadar diberikan kesempatan dan penghiburan buat kita semua di hadapan Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rancamaya Golf Estate seperti apa kisahnya nanti setelah pandemi ini ya. Tapi netizen 62 sabarlah menghadapi cobaan berat seperti ini. Apa yang kita harapkan adalah kita menghadapi situasi ini
berbicara bersama-sama, bersatu kita teguh, berbicara kita teguh, dan bersatu bersama-sama untuk kita semuanya. Oke, sampai selesai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Waduh, akses jalan menuju keluar batu tulis mana ya, kok gak kelihatan. Tuhan, tolong pertemukan akses jalan keluar menuju batu tulis nih. Akhirnya bertemu juga saudara-saudara, mantap. Wah, selesai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Nanti kapan-kapan setelah pandemi ini kita jalan-jalan yuk ke Rancun Jawa Barat Indonesia. Tapi selesai fokus ngurus nama saya dulu nanti ya. Mohon doa restu, semoga penyakitnya sudah diangkat ya. Saya berpamit dulu guys. Patuh terus di media sosial resmi Mas Edward, dan subscribe di channel resmi Mas Edward. Atau like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya ya, untuk informasi lebih lanjut. Kita sudah sampai di Cipaku, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ini juga merupakan bagian dari jalur alternatif antara Rancamaya Golf Estate menuju kawasan Cipaku dan juga Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kan biasanya kalau warga Bogor suka pernah jalan-jalan habis dari Sukabumi maupun yang hendak mau tol menuju Sukabumi, akses jalannya ada di sini guys, saudara-saudara. Wow, luar biasa ya saudara-saudara, sungguh menyebalkan developer ini ya. Saya minta maaf ya kalau ada saudara-saudara. Nanti kapan-kapan setelah pandemi ini kita jalan-jalan dulu bersama saya Edward di jalur apa ya, Rancamaya Golf Estate tentunya, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, setelah pandemi nanti ya. Tapi sabar, ini ujian yang awal dalam perubahan, mohon pengertiannya ya. Nanti setelah pandemi ini selesai, penyakitnya angkatlah saudara-saudara ya. Wah, perekonomian Indonesia pun tetap bangkit seperti dulu lagi. Itu nomor satu. Apalagi sudah malam, karena jalannya di portal harus tamu wajib lapor dalam 1x24 jam. Oh iya, yang kita lewatin itu adalah market pembangunan double track untuk jalur perlintasan kereta api Bogor ke Sukabumi. Nah, stasiun penutupnya
ada di 300 meter depan sana. Wah, wah. Yang saya pikirkan tadi itu selain tamu wajib lapor 1x24 jam, nah untuk kendaraan knalpotnya tidak bising, khusus motor dan juga mobil racing, nah harus sesuai standar SHG. Sementara saya sendiri, motor saya tidak menggunakan knalpot racing sama sekali. Nah, itu yang jadi nomor satu. Wah, sungguh menyebalkan, dan saya mengapresiasi dengan gerakan program kerja Go Indonesia Go Green atau program ramah lingkungan tentunya. Perjumpaan kita pada malam hari ini, sampai ketemu kembali di vlog selanjutnya. Saya Hans Edward pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santosa Om Budaya Rahayu.